ditahan karena asisten Saipul Jamil tidak ditempatkan di sel. Saipul Jamil saat ini masih ditahan di Polsek Tambora, Jakarta Barat meski bukan sebagai tersangka terkait kasus narkoba yang menyeret sang asisten Steven. Bahkan pengacara Saipul Jamil, Raja Simanjuntak, belum ada informasi pasti terkait kapannya Saipul diperbolehkan pulang. Semoga hari ini pulang, ujar pengacara Saipul Jamil, Raja Simanjuntak di Polres Tambora. Raja menjelaskan bahwa Saipul Jamil yang berstatus sebagai saksi itu tidak pernah ditempatkan di sel. Kan ini masih sifatnya saksi, dia kan dititipkanlah di ruang tertentu yang memang layak, tutur Raja Simanjuntak. Mantan suami Dewi Persik itu ditempatkan di sebuah tempat khusus untuk beristirahat. Enggak dong, sel tidak pernah di sel, dia dari awal tidak pernah di sel, dia di ruang khusus, ungkap Raja Simanjuntak.